Pertama-tama, kain yang sudah dijelujur dan dijemput dicuci dengan air yang bersih. Kemudian dijemur. Penjemuran tidak boleh langsung terkena matahari, cukup diangin-anginkan saja. Setelah kain jemputan kering, kemudian dicelupkan ke pewarna dasar. Pewarnaan dasar kain jemputan ini memakai daun gambir yang merupakan pewarna alam. Penggunaan warna alam ini sengaja memakai getah gambir yang merupakan limbah petani yang tidak dipakai dan bisa dimanfaatkan lagi oleh pengrajin. Proses pengeringan sama, cukup diangin-anginkan saja hingga kering, dan dilakukan berulang-ulang kali agar warna dasar cerah sesuai yang diinginkan, dan biasanya dilakukan satu hari. Langkah berikutnya, warna dasar tersebut dipisahkan untuk mendapatkan warna-warni yang lain. Untuk mendapatkan warna-warni, kain tersebut diikat memakai tali rafia dan dibungkus dengan plastik. Untuk pengikatannya, dilakukan oleh dua orang agar pengikatan kuat dan tidak tercampur warna dasarnya. Hal itu dilakukan berulang kali, sama seperti proses pewarnaan awal. Setelah warna dasar didapat, baru dilanjutkan pewarnaan lainnya sesuai dengan keinginan kita. Proses penguncian warna digunakan tawas agar warna lebih cerah, tunjung agar warna lebih gelap, sedangkan kapur sama dengan warna bahan pewarna awal. Setelah proses pencelupan berulang-ulang dilakukan untuk mendapatkan warna yang cerah.